balik lagi di Jatanras. Nah, sebelum kita lanjut ke aksi berikutnya, kita mau buka-buka dulu media sosial nih, bro. Ya, baik itu IG maupun YouTube-nya Net Jatanras. Tapi gue mau bilang nih, terima kasih buat para pencinta ataupun yang setia nonton program Jatanras. Gue terima kasih lagi atas responnya. Dan gue mau bacain nih komen dari Ed Ayu Sienta. Bravo tim Jatanras, keren-keren. Tips sederhana dong agar motor aman dari kunci T para maling. Trims tim Jatanras. Oke, untuk Ayu Sienta, nah, untuk menghindari agar kita terhindar dari pelaku curanmor khususnya menggunakan kunci letter T, yang pertama ya, lo harus tuh ya ganti tuh kuncinya. Ada kan, ada kuncinya tuh, kunci model dingdong yang bulat, ada kunci model kembang-kembang, apalagi yang terbaru nih sekarang ada keyless. Pokoknya itu yang lo harus ganti. Dan yang kedua, kalau andai kata lo parkir, ya harus di tempat aman. Dan lo gunakan kunci rahasia ganda. Itu doang tip dari gue, semoga bermanfaat. Francis, yang namanya pelaku kejahatan itu pasti banyak banget deh akalnya, banyak banget dia modusnya. Tapi ingat nih, ya, polisi juga banyak caranya buat nangkep mereka para gundal pelaku kejahatan. Kalau kata pepatah bilang sih ya, sepandai-pandainya lo beraksi, udah pasti lo ditangkep sama polisi. Lo kagak percaya? Nih, tonton videonya. Tim aligator kembali melaju membelah malam. Kali ini dua pencuri yang selama ini dicari jadi target buruannya. Dalam aksi terakhirnya, kedua maling spesialis bobol rumah kosong ini dilaporkan menggondol motor, barang elektronik, dan sejumlah barang berharga. Target sasaran pertama dilaporkan sedang pulang ke rumah orang tuanya. Setelah mengantisipasi aligator dapat menangani, Doni dapat diamankan. Meski ia terus berteriak-teriak, histeris sampai nyaris menangis. Bawa dia nyenter banget. Di bawah. Lokasi target kedua ternyata tak jauh dari tempat penangkapan sebelumnya. Melaju dengan motor, tim tiba tak sampai setengah jam saja. Bro.
Target dipastikan ada di dalam. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Ambil gambar. Charlie didapati di dalam kamarnya. Sama seperti Doni, pelaku ini pun terus berkelit. Si Doni mah. Di brondong interogasi terkait pencurian, lelaki ini malah salahkan Doni, yang ternyata juga merupakan orang yang dikenal keluarganya. Pun saat tim tanyakan barang bukti hasil kejahatan, pelaku ini terus berkelit dan menyembunyikan. Masuk ke rumah orang, berorang angdon, ambil tepi go, maduo, Josia, Jorehan, yang ambil tepi, di tampenya Josia, wah, siap tu tepi tu apa pengalai? Dua apa macam? Ambo keluar, maduo Jorehan, ang jua kasih ya, sa, Darli, ang jua kasih Darli tepi tu yo. Yang dari itu orang bilai. Ah, si Dora. Ah, siaran berapa peti ya? Pokoknya mau beli nasi, pokok nasi rokok. Wan orang tuh. Tapi dua peti ini bagus. Siaran purpe. Siaran purpe. Ada purpe bawa beli nasi di Rehan ni yo. Ada purpe siaran doa orang saya beli peti kan? Tak di Rehan doa. Tapi jangan Rehan nak do tadi. Tapi beli rokok beli nasi itu. Ah, pasti. Tapi berarti dari semua, berarti kan orang dari uang tu, lagi dari uang. Charlie pergi meeting siapa? Uang. Jadi pergi meeting uang. Ah itu dari tuan. Berarti dari Charlie lagi meeting itu uang. Tapi yang dia kasih Charlie. Keduanya tak lagi bisa beralasan. Doni dan Charlie akui telah mencuri. Bersama juga satu lagi komplotannya, Rehan, yang kini jadi target buruannya. Selain meringkus dua pelaku, dalam aksi malam ini tim aligator pun sita sejumlah bukti. Di antaranya hasil kejahatan, seperti motor dan TV. Kasus yang serta dugaan aksi selama ini didalami. Doni dan Charlie, duo pencuri ini pun menyongsong duit. Terima kasih untuk Bro and Sis yang masih setia mantengin program Jatanras. Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan. Sikat penjahat, lindungi masyarakat. Brapo Polri, salam presisi untuk negeri. NKRI 100% harga mati. Merdeka. Enggak ada, Pak. Enggak tahu. Iya. Ya, sini, Pak. Udah, nak. Ikut tawuran. Ada di polsek. Ada. Dia tahu nih, harus menangkap saya nih. Saya mau lihat doang. Ini surat tugas saya. Itu sama saya namanya ada enggak? Ya, namanya ada. Ada saksinya di dalam tuh, ada saksi udah tuh.
cuma satu. Lu udah lap ini? Udah lap. Hah? Pakai apa lu lap? Ininya, bekas becaknya. Pelan. Di mana lu lap? Lapnya di mana? Di jalan-jalan pas saya mau arah balik rumah.